membaca sampai sempat meneteskan air mata pada sesi di mana pengakuan Nabi sebagai salah satu tokoh yang ada di sini, dan dia menjadi aku dari kisah ini pada saat dia melakukan pemberontakan kepada ibunya melawan dan dia ingin bertemu dengan ayahnya. Dan waktu itu mohon maaf saya membaca terakhir di WC. Jadi saya tidak mungkin duduk di WC sambil berlari selesai. Membaca novel ini mengingatkan saya agar bersahabatan sama kemudian terakhir kepada film yang berkali-kali ditonton oleh anak-anak mendongeng, film Bollywood yang memang sudah banyak menggeser dari film-film Bollywood, yaitu The Idea yang disutradarai oleh Amir Khan. Bedanya tokoh utama sebagai anak muda yang kemudian bercita-cita menjadi petani dan dia memilih keluar dari sekolah favorit namanya SMP Nusantara, kemudian menjadi orang yang sangat sukses. Tetapi di The Ideal, tokohnya menjadi joki. Jadi dia sekolah untuk orang lain. Dia lulus untuk orang lain. Nah, jadi persahabatan ini sangat menarik dan saya kira anak-anak muda perlu membaca novel ini, menurut saya wajib. Dan tadi ada Ibu Farida, Pak Ibu Lini, itu saya kira ini akan menjadi buku wajib. Menurut saya rekomendasinya menjadi buku wajib, yang wajib, buku sastra wajib yang harus dibaca di sekolah-sekolah. Nanti bisa diceritakan Mbak, ya, kok bisa punya ide untuk membuat novel Cita-Cita Titik Dua Petani ini Mbak? Ya, jadi idenya itu sudah lama sekali, sejak 2006 ingin menulis kisah tentang kehidupan di pertanian, di sawah, di ladang, di desa. Tapi baru bisa mulai menuliskannya itu 2010 untuk kisah yang ini ya, dan baru bisa penyelesaian hingga akhir itu 2022 tahun lalu bulan Desember. Awalnya itu karena keprihatinan saya melihat petani yang begitu mulia yang memberi makan bangsa ini kurang dihargai. Padahal tanpa adanya petani kita tidak bisa makan, tidak bisa punya baju, sandang pangan papan kita sebenarnya tergantung dari petani. Petani kan tidak hanya menanam padi, tetapi juga menanam kapas untuk pakaian. Soal kehutanan ini, apapun yang ditanam itu sebenarnya bagian dari pertanian. Profesi petani ini tidak pernah dibicarakan di sekolah, kalau di TV-TV juga, di sosial media di mana-mana gitu, selalu digambarkannya miskin. Dan saat itu para politisi akan mendekati dan akan selalu mengatakan bahwa kita akan menjejatkan petani, tapi hanya menjadi jargon semata. Dan kalau melihat faktanya, kita saat ini Indonesia masih impor pangan sampai 60% bahan makanan yang mendasar ya gitu, termasuk kedelai sampai 80% dari Amerika. Kan ini harusnya kita khawatir dan bertanya-tanya. Miris gitu Mbak ya, melihat kondisi itu. Katanya kaya Indonesia, katanya negara agraris, terus juga negara maritim, selain petani, nelayan juga hasilnya tidak kalah menyedihkan gitu. Ini Mbak Kanti ini? Ada pertanyaan gitu. Mbak Kanti ini? Terlahir sebagai anak petani atau bagaimana kok punya kegelisahan itu? Saya anak yang betul-betul anak Jakarta asli yang tidak pernah hidup sama petani. Tapi ya itu, kita kan membaca buku, kita belajar. Menurut saya tahu gitu betapa pentingnya peran petani. Dan kemudian pada 2014-2015 saya berkenalan dengan sebelum sikap yang tidak jauh dari sini tinggalnya, para petani
tradisional masyarakat adat yang memang bertani itu bukan untuk nyari uang, tapi memang laku hidup untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Selain seluruh sikap juga 2002 lebih lama lagi pernah ketemu juga interaksi dengan orang-orang dari Kanekes di Jawa Barat atau dikenal umum Badui, yang mereka sama bertani itu laku hidup. Mas Arief, bagaimana mas ceritanya kok bisa membuat kegiatan ini, itu ceritanya gimana mas? Jadi kegiatan ini itu bagian dari Rokso Novel Cita-cita Titik 2 Petani karya Kanti BGS. Jadi dari 10 titik putus ada di Bae atau Omah Dongeng Marwah di Tunjuk atau di apa? Oh iya, di sini supaya juga ada beberapa stand. Terus kami dari Rumah Dongeng menggandeng dari Forum Kalen Kamis Legen, sehingga hari ini terselenggara acara Nah, bisa digambarkan mas, rangkaian kegiatan hari ini itu bagaimana? Jadi hari ini kita akan mendiskusikan terutama tentang petani yang biasanya secara apa ya, secara profesi termarginalkan atau tidak dicita-citakan lah. Cuma di lokal ini itu cita-citanya mau jadi petani, padahal tokohnya juga seorang yang pintar. Jadi mungkin di sini akan membahas tentang stigma tentang profesi pertanian dan mungkin bisa menginspirasi anak-anak muda untuk bisa lo bercita-cita untuk menjadi petani.